Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel YouTube Kebun Zuhdan. Oke, kali ini saya akan berbagi tentang manfaat berkebun atau manfaat koleksi atau hobi tabu lampet di sekitar rumah teman-teman ya, atau di depan rumah atau di balkon lantai 2 atau yang memang tidak punya lahan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa taruh di teras, di atas selokan dan sebagainya ya teman-teman. Jadi umumnya sih biasanya teman-teman karena keterbatasan lahan sehingga biasanya hanya sebatas hobi ya teman-teman, atau satu tabu lampot atau dua tabu lampot dan sebagainya teman-teman. Nah, berbeda dengan hobi berbunga biar kelihatan indah dan sebagainya, tabu lampot ini mungkin dua tingkat di atas hobi bunga teman-teman kalau menurut saya ya. Jadi selain pendek kemudian di pot bisa berbuah sekaligus sebagai hiasan. Jadi teman-teman bisa sebagai hiasan, bisa juga dipanen. Nah, jadi itu lebih nikmat lah, lebih indah teman-teman ya. Nah, kemudian mau ditaruh di mana gitu. Teman-teman bisa lihat kan ini di teras rumah, kemudian di atas selokan. Kemudian nah teman-teman bisa lihat kan kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, selain sebagai hobi atau sebagai ya kegiatan sampingan juga, itu juga sebagai tambahan penghasilan teman-teman. Nah, di area perkotaan, perumahan dan sebagainya kadang-kadang menanam tabu lampot ya, tanaman buah dalam pot itu ya sebuah apa ya? Sebuah peningkatan dalam arti apa ya, makin banyak orang yang mencoba arah ke sana gitu, maksudnya sebagai hobi, sebagai hiasan dan sebagainya teman-teman. Nah, bahkan beberapa kemarin dari Grand Resident itu ada pesen kelengkeng merah, ada pesen serikaya jumbo, ada pesen mangga cokanan, ada pesen jambu kristal, pokoknya ada 6 lah setahu saya, ada 6 ya pesen ke saya, ada jambu air madu deli dan sebagainya. Kemudian di Grand Mutiara Gading pun sama ya, jambu air madu deli, dalhari, srikaya, jeruk purut. Wah, macam-macam teman-teman ya. Termasuk juga di depan saya ini. Ini ada jeruk purut ya sebelah kiri pakai pot 50, sengaja pakai pot besar teman-teman. Karena memang ini manfaatnya banyak sekali teman-teman. Nah, daunnya kan sering dipakai buat keperluan dapur, kebutuhan dapur ya teman-teman, buat sambal, buat pecel dan sebagainya ya. Kemudian juga buahnya juga sangat bermanfaat dan baunya juga harum teman-teman. Wah, harum banget baunya buat peyek. Nah, kemudian kemarin karena terlalu vertikal banget ya, akhirnya saya coba beberapa trik sehingga agar bisa tumbuh ke samping itu seperti apa teman-teman ya. Nah, kemudian kemarin saya coba cacah-cacah ya, atau saya lukain batangnya atau saya kerat batangnya seperti posisi cangkok, cuman tidak saya cangkok teman-teman, dan terbukti hasilnya adalah seperti ini. Tiga tunas baru bermunculan, kemudian segini nanti ini udah saya potek teman-teman. Nah, nanti pasti muncul ranting dari sini, tunas barunya pasti bermunculan lagi. Nah, seperti itu teman-teman, dan baunya wangi banget teman-teman ya. Seger banget baunya. Oke, kemudian di atasnya muncul lagi teman, 1, 2, 3. Nah, kemudian ini ada semutnya ya, jadi harus kita perhatikan juga. Nah, ini fungsi kemudian manfaat kita apa ya, menanam tabu lampot di sekitar rumah atau di depan rumah ya seperti ini, atau menanam tabu lampot di rumah ya seperti ini teman. Jadi kita tidak perlu beli ya soal daunnya, maksudnya daun jeruk purut kalau mau bikin peyek, bikin pecel, bikin bumbu dapur. Nah, kita tinggal metik, dan ini juga bisa bermanfaat buat tetangga, misalkan tetangga atau sekeliling mau minta tinggal ambil aja. Jadi itu juga salah satu bentuk kebaikan yang mungkin bisa kita dapatkan teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini kan daunnya seger-seger ya, karena memang daun muda. Nah, bagian ini memang daun-daun tua ya teman-teman, kelihatan keratnya itu tua banget, keratnya tua banget. Jadi saya harapkan nanti mungkin ada tunas-tunas baru dari sini teman-teman. Karena harapan saya, karena
hampir setengah meter ya, nggak ada tunas baru, dan itu saya pikir agak kurang bagus. Tadinya ini saya mau potek, cuman ternyata malah muncul bakal bunga, teman-teman. Bakal buahnya nih, terlihat ya. Nah, kemudian di sini apakah akan muncul? Nah, ini belum muncul ini, tapi ini udah saya potek ya. Nah, ini muncul lagi. Nah, ini saya potek, teman-teman. Ujungnya saya potek, kemudian ujungnya juga saya potek. Nah, aduh. Seger banget daunnya, teman-teman. Nah, oke ya, ini jeruk purut. Kemudian sebelahnya jeruk nagami, teman-teman ya. Jeruk nagami terkenal itu karena bisa dimakan sama kulitnya ya. Dari Jepang punya, lalu pendek juga bisa berbuah. Nah, tadi kan jeruk purut udah berbunga. Kemudian jeruk nagami ini yaitu di sini bisa dimakan sama kulitnya. Lalu kemudian buahnya juga dibikin es jeruk ya. Cuman bener-bener nunggu harus matang, teman-teman ya. Bener-bener nunggu harus matang. Nah, teman-teman kan kalau seperti ini kan kelihatan di pinggir jalan orang lalu lalang, lihat tuh di pot pendek banget kok udah gede buahnya gitu. Jadi luar biasa. Jadi inilah unsur keindahannya yang apa ya? Yang bisa muncul dari tabu lampu, teman-teman. Unsur seninya itu tinggi banget. Kalau sekedar nyari uang, punya uang kita nyari di toko buah dapet. Tapi kalau ini kan kita nanam berbuah, itu masya Allah kebahagiaan yang luar biasa, teman-teman. Ini recommended banget nih, baik jeruk purut, baik jeruk nagami, untuk apa ya, sebagai koleksi di rumah, karena ya itu tadi pendek pun bisa berbuah. Nah, oke ya, jadi ini udah berbuahnya tidak berhenti dong, terus menerus berbuah, teman-teman. Lalu kemudian berikutnya adalah jeruk kip. Jeruk kip ini bisa juga dipakai buat jeruk peras atau es jeruk. Lalu kemudian bisa juga dipakai buat masak ikan. Mantep kan, kebutuhan-kebutuhan dapur bisa terpenuhi dengan kita koleksi tabu lampu di sekitar rumah atau di depan rumah, teman-teman. Dan ini recommended banget ya, karena jeruk kip atau jeruk peras ini juga berbuah tidak kenal musim ya, teman-teman. Bisa lihat dengan pendek seperti ini aja udah berbuah. Anda bisa bayangkan ya, apalagi kalau apa namanya, bagus dan sebagainya, resep banget pasti dilihatnya, teman-teman. Nah, oke ya, jadi dari jeruk purut, jeruk nagami, jeruk kip atau jeruk peras, ini recommended semua, semuanya teman-teman udah barusan udah dilihat ya, sudah pada berbuah, teman-teman. Nah, oke ya, jadi kemudian yang keempat atau terakhir adalah kedondong mini. Oh, udah buah kedua ya, teman-teman. Buah kedua ini sebelum ini udah ada buahnya, udah kita panen. Lalu kemudian ini ada yang udah besar-besar ya. Ini ada 5. Kemudian yang kecil-kecil sekelereng ada. Kemudian yang baru pentil juga ada. Yang mulai muncul bakal buahnya juga ada. Yang berbunga juga ada, teman-teman. Nah, masya Allah, jadi ada 5 tingkatan. Nah, jadi pohon kedondong ini juga banyak manfaatnya ya, di daunnya juga untuk keperluan dapur ya, recommended banget lah untuk bumbu masak dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan apa ya yang Anda butuhkan. Jadi itulah manfaatnya kemudian kita koleksi tabu lampot ya. Dan kebetulan dari keempat-empatnya ini udah berbuah semua, dan keempat-empatnya juga bisa kita manfaatkan sendiri ya, buat keperluan dapur dan sebagainya, teman-teman. Nah, jadi ada jeruk purut itu pakai pot 50, jeruk nagami pakai pot 40, jeruk kip pot 40, kemudian kedondong mininya pakai pot 45, dan semuanya sudah pada berbuah. Recommended banget ya. Jadi teman-teman kalau memang mungkin nggak yakin masa di pot bisa berbuah, teman-teman dengan melihat video ini, oh iya, langsung bisa percaya ya. Atau di video-video saya sebelumnya di channel YouTube Kebun Zuhdan, teman-teman bisa lihat kembali. Ada juga playlistnya ya, tentang tabu lampot apa dan sebagainya, teman-teman bisa lihat. Nah, itulah manfaat untuk apa harus koleksi, manfaat koleksi tabu lampot di rumah. Jadi selain buat penghias, selain buat hobi, kita juga bisa manfaatkan daunnya, buahnya untuk keperluan dapur. Kemudian
kita juga sebagai lahan bisnis, teman-teman. Kalau seperti ini memang harganya ya lumayan, di pot udah berbuah pendek itu biasanya harganya lumayan. Demikian manfaat tentang menanam tabu lampot di rumah. Terima kasih.